أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Banyak pelajaran yang kita akan petik nanti sepanjang kita mendengarkan kisah Al-Hasan Ibnu Ali. Dan banyak kaum muslimin yang mereka kurang paham dengan sejarah Al-Hasan Ibnu Ali. Padahal kalau kita mengupas bagaimana sejarah beliau, maka banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik dan kita bisa laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, siapa Hasan Ibnu Ali? Bagaimana Nabi SAW memuliakannya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana keluarganya? Bagaimana di zaman Abu Bakar Siddiq dia hidup? Bagaimana hubung kait antara dia dengan Umar Ibn Al-Khattab? Dengan Uthman Ibn Affan? Dan bagaimana peristiwa besar yang dihadapi ayahnya Ali sampai akhirnya diangkatnya beliau menjadi khalifah Ar-Rashidin yang terakhir? Dan bagaimana pula Hasan Ibnu Ali bisa tanazul dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada akhlak beliau dan wafat beliau? Cukup panjang kisah ini, akan tapi kita akan coba mengambil yang paling penting dari kisah ini untuk kita ambil hikmah dan pelajaran di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan adalah orang yang sangat mulia. Kemuliaannya mencukupkan bagi kita siapa ayahnya. Ayahnya adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, pemimpin kaum muslimin. Ibundanya Fatimah adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara empat wanita terbaik dunia yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu la minar rijal kasir." Laki-laki yang sempurna itu banyak. "Walam yakmul minan nisa illa arba'ah." Dan tidak ada wanita yang sempurna kecuali empat wanita. Nabi SAW menyebutkan yang pertama Asiyah bintu Muzahim, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah bintu Huwailid, zaujatun Nabi SAW, dan yang keempat adalah Ummul Hasan, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Kemudian kakeknya, kakek Hasan lah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah tidak pernah menciptakan setelah dan sesudahnya manusia sehebat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga neneknya seorang wanita yang sangat mulia, satu di antara empat wanita terbaik dunia, Khadijah bintu Khuwailid. Orang yang pertama kali mendakwahkan Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali salat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah adalah separuh Islam di zaman pertama-tama Islam muncul, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan separuhnya Khadijah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, paman-pamannya, paman-paman Hasan adalah seorang mujahid, Hamzah Asadullah. Siapa yang tidak kenal Hamzah? Dia meninggal syahidan, sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Abbas ibn Abil Muthalib. Kemudian kita lihat bibi-bibinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, wanita-wanita terbaik dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, maka nasab yang lebih mulia mana lagi semulia Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kunyah beliau adalah Abu Muhammad, karena salah satu putra beliau diberikan nama Muhammad. Ketika Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan, maka Ali memberi nama Harban, ada yang mengatakan Hamzah dalam riwayat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengganti nama itu. Kata Nabi SAW, gantilah nama itu, berilah nama anak ini Al-Hasan. Jadi nama Hasan
adalah nama yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Hasan, sangat mencintai Hasan, sangat meninggikan, bahkan menjelaskan kedudukan Hasan di hadapan manusia. Karena Hasanlah salah satu daripada ashabul kiswah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat innama yuridullah an yudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghilangkan dari kalian, wahai ahlal bait, kekotoran, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah kain. Kemudian kain itu sangat besar. Dia masukkan ke dalam kain itu Hasan, dia masukkan ke dalam kain itu Husain, kemudian Fatimah dan beberapa orang. Kemudian Rasul mengatakan, inilah ahli baitku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, adapun Hasan terkenal memang orang yang banyak menikah. Hasan itu terkenal orang yang banyak menikah. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu pernah melarang orang-orang Kufah untuk menikahkan putri-putrinya dengan Hasan, karena terlampau banyak Hasan itu menikah. Ya tentu yang tetap cuma 4, yang lainnya cerai, menikah, cerai atau meninggal begitu. Sehingga keturunannya sangat banyak sekali. Keturunan Hasan itu luar biasa sangat banyak. Bahkan dia melebihi adiknya Husain, baik secara jumlah istri ataupun secara jumlah anak-anak dan keturunannya. Makanya di permukaan bumi ini, dari keturunan Nabi SAW yang paling banyak adalah keturunan Hasan dibandingkan keturunan Husain. Apalagi tragedi Karbala yang luar biasa, pembantaian kepada Husain dan keluarganya, itu juga salah satu penyebab sedikitnya keturunan Husain. Dan keturunan Hasan lebih banyak jauh dibandingkan keturunan Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Hasan adalah salah satu cucu Nabi SAW yang disebut dengan Raihana. Jadi cucu yang paling disayang Nabi SAW. Saking sayangnya Nabi SAW, sampai suatu ketika Nabi SAW itu naik di atas mimbar sedang berceramah, ya, tiba-tiba dia melihat Hasan dan Husain sedang berlari pada Rasul sedang berceramah itu. Maka Nabi SAW tidak sabar melihat kelucuan Hasan dan Husain, turun pula dia dari mimbar, kemudian menggendong Hasan dan Husain, kemudian naik di atas mimbar. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh benar apa yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, termasuk saya terkena fitnah itu. Saya tidak sabar dengan Hasan dan Husain. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Hasan. Ada yang mengatakan Zaid ibn Haritha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Wa ahbib man yuhibbuhuma, dan cintai terhadap orang yang mencintai keduanya. Subhanallah. Nabi SAW sangat mencintai Hasan, sangat mencintai Husain. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, inni uhibbu, saya sangat mencintainya, maka cintai dia, dan cintailah orang yang mencintainya. Menunjukkan bahwa Nabi SAW kasih sayangnya luar biasa kepada Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Sampai-sampai suatu ketika Nabi SAW sedang sholat, kemudian Hasan dan Husain naik di pundak Nabi SAW. Sampai Rasul SAW ketika itu dalam posisi sujud, lama dia bangkit dari sujud. Sehingga setelah kemudian bangkit dari sujud, tiba-tiba selepas sholat sahabat bertanya, atolta sujudaka ya Rasulullah, engkau sudah memanjangkan sujudmu. Saya takut kalau ada perkara lain atau turun wahyu kepada anda wahai Nabi SAW.
Maka Nabi SAW, tidak, sesungguhnya kedua cucuku berada di pundakku, dan aku tidak hendak mempercepat sujudku sampai kehendak kedua cucunya merasa puas dan dia turun sendiri dari pundakku. Subhanallah, pemimpin para nabi, pemimpin umat, sayang betul kepada Hasan dan Husain. Luar biasa sayangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menjelaskan posisi Hasan dan Husain di hadapan manusia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli al-jannah." Di hadapan para sahabat Rasul mengatakan, "Ingat bahwa Hasan dan Husain adalah pemimpin bagi kalian para pemuda kelak di surga." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan pemimpin, sayyid, padahal masih kecil. Masih imut-imut. Masih lucu-lucunya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, Hasan dan Husain adalah pemimpin kalian, pemimpin para pemuda di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana ibundanya Fatimah pemimpin para wanita di sorga, maka Hasan pun salah satu pemimpin para pemuda di sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi SAW senantiasa memberikan tarbiyah terbaik. Sejak kecil Nabi SAW mengajarkan hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Saking cintanya Rasul kepada Hasan itu. Sampai-sampai dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Hasan kecil mengambil butir kurma kemudian hendak menelannya, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kuh kuh, artinya muntahkan, amma alimta ana la na'kulus sadaqah. Bukankah kamu tahu bahwa kami keluarga besar ahli bait tidak boleh memakan sedekah? Ya, ahli bait tidak boleh memakan sedekah. Begitulah Nabi SAW mengajarkan, ini boleh, ini tidak boleh. Pada Hasan masih kecil. Memang betul-betul di atas tarbiyah Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Walaupun demikian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Hasan tidak hidup lama dengan Rasul SAW. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia tidak hidup lama bersama ibunya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Hasan Fatimah pun ikut menyusul wafat dan meninggalkan putra-putranya yatim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kakeknya dulu yatim, ditinggal meninggal ayahnya dan juga ibundanya, maka Hasan pun harus merasakan sama ditinggal salah satu orang tuanya, ibunda tercintanya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hasan pun kemudian tumbuh dewasa di tengah bimbingan Ali radhiyallahu an, di tengah bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintainya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Makanya Hasan terbentuk menjadi seorang yang luar biasa ahli ibadah, seorang yang sangat wara, zuhud, bahkan sangat dermawan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kedermawanannya. Tapi yang jelas bahwa dijelaskan Hasan ibnu Ali radhiyallahu an, dia pernah haji sampai 15 kali dengan cara jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ini bukan perjalanan yang dekat, ya, perjalanan yang sangat jauh. Jalan kaki, walaupun dia pakai bawa unta dengan segala perbekalannya, tapi unta itu tidak pernah ditungganginya. Dia hanya memegang pelananya kemudian berjalan dari Madinah ke Mekah. Dia ingin menunjukkan tadallul, kerendah dirian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Dia betul-betul ingin berjihad dalam hajinya. Begitulah ibadah Hasan ibnu Ali. Terkadang apabila selesai salat subuh di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah beranjak dari tempatnya. Justru dia salat terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari meninggi satu tombak, kemudian dia melaksanakan salat syuruq. Begitulah
penjelasan dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Adapun kedermawanan Hasan dijelaskan oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya Syiar Alami Nubala. Dari Said Ibn Abdul Aziz, dia mendengar Hasan Ibn Ali radhiyallahu an. Jadi Hasan suatu ketika mendengar seorang laki-laki di sampingnya sedang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta rizki. Jadi dia sedang di masjid, ada seseorang yang berdoa, Allahumma rizukni ya Allah, berikan rizki kepadaku ya Allah, Allahumma rizukni ya Allah, berikan rizki kepadaku. Hasan di sampingnya dan mendengar bahwa orang ini orang kesusahan sedang meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia langsung pulang mengambil asyrata alaf, bayangkan 10 ribu dirham. Kemudian dia mendatangi orang tersebut, kemudian memberinya, kemudian dia pergi. Begitulah kedermawanan Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bahkan apabila ada orang yang datang, mungkin bahasa kitanya menyodorkan sebuah proposal, maka Hasan tidak pernah membacanya karena dia tidak hendak membaca apa yang ada dalam surat itu karena dikhawatirkan membaca aib orang, ya. Maka Hasan tidak pernah membaca. Ketika ditawari sebuah kertas isinya mungkin permintaan, meminta sesuatu, maka Hasan tidak pernah membuka, justru dia langsung mengambil uang yang banyak kemudian diberikan kepada orang itu. Begitulah Hasan Ibnu Ali radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau kita melihat bagaimana Hasan Ibnu Ali ini adalah manusia yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan itu subhanallah mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, dan itu yang menjelaskan adalah Ali radhiyallahu an sendiri. Ketika Ali radhiyallahu an mengatakan, "Man sarrahu an yanzura man ashbahu an-nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina unuqihi ila wajhihi wa sya'rihi falyanzur ila al-Hasan." Kata Ali radhiyallahu an, siapa yang berkehendak untuk melihat manusia yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari leher, wajah dan juga rambut, maka lihatlah Hasan. Engkau akan melihat seolah-olah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari leher atau dari dada ke atas. Tetapi kata Ali radhiyallahu an, barang siapa yang hendak melihat postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari leher ke sampai ke kaki, maka lihatlah Husain. Jadi Hasan dan Husain itu kalau digabung seolah-olah seseorang melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi Hasan jauh lebih mirip dengan Rasul, baik akhlaknya, baik kebaikannya, baik karamnya, ya, dibandingkan Husain radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Hasan hidup sampai di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita tahu bahwa Abu Bakar itu sangat memuliakan Hasan, sangat memuliakan Hasan dan Husain dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari, dia pernah mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, karena Abu Bakar selalu mendahulukan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar mengatakan, "Uhibbu ilayya an asila min qarabati." Saya cinta, ya, untuk apa namanya? La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila min qarabati. La qarabatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kerabat Rasul, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Hasan, daripada kerabatku sendiri. Subhanallah. Abu Bakar luar biasa, lebih mencintai ahli bait dibandingkan keluarganya, ya, karena hubungan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hubungan yang sangat spesial. Bagaimana tidak, putrinya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bahwa ada hubung kait antara Abu Bakar dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selepas salat asar kemudian berjalan bersama Ali radhiyallahu an,
Di tengah jalan dia melihat Hasan dan Husain layaknya anak-anak lari ke sana lari ke sini sedang bermain dengan anak-anak yang lain. Maka Abu Bakar langsung menangkap Hasan. Kemudian meletakkan di atiknya, di bahunya. Kemudian dia mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "Abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali." Abi syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Seolah-olah Abu Bakar ingin mengatakan sungguh Hasan lebih mirip dengan Nabi dibandingkan dengan ayahnya Ali radhiyallahu an. Maka Ali pun tersenyum membenarkan kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Lihatlah bagaimana kecintaan Abu Bakar Siddiq kepada Hasan. Luar biasa." Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selalu memberi sesuatu kepada Hasan. Karena memang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Abu Bakar, sangat menghargai Hasan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengucapkan salam kepada Hasan dan mengatakan assalamu alayka ya sayyidi. Assalamu alayka ya sayyidi. Assalamu alayka ya sayyidi. Keselamatan untukmu wahai Hasan, wahai pemimpinku. Wahai sayyid, wahai tuanku. Hasan mengatakan kepada Abu Hurairah, "Kenapa kau mengatakan kepadaku ya sayyidi, wahai tuanku, wahai pimpinanku?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Na'am ya, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la sayyid. Sesungguhnya cucuku ini disyaratkan kepada Hasan adalah sayyid, akan menjadi pemimpin. Betul-betul seorang pemimpin." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian juga ketika kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Ketika itu Hasan masih kecil. Karena ketika Abu Bakar meninggal dunia, usianya masih 11 tahun, belum balig. Ya. Kemudian masuk di masa Umar. Dia hidup dari umur 11 sampai 21 tahun karena memang Umar cukup lama menjadi khalifah, hampir 10 tahun, ya. Maka Hasan mendapati kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan antara Abu Bakar dan Umar kedua-duanya dicintai oleh Hasan. Terbukti ketika dia menikah kemudian banyak anaknya, maka anak-anak dari Hasan banyak yang kemudian diberi nama Abu Bakar, diberi nama Umar, menunjukkan sayangnya Hasan kepada keduanya. Makanya Umar radhiyallahu an sangat sayang kepada Hasan ibnu Ali, dan itu ditunjukkan dengan tiga perkara. Ya. Yang pertama, ketika Umar radhiyallahu an menyerang Persia dan juga Madain di Syam dan mengalami kemenangan luar biasa karena mampu menaklukkan Persia dan mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Ketika itu yang pertama kali dibagikan ghanimah itu justru kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Hasan dan Husain. Sehingga ada orang-orang bertanya, "Ya Umar, kenapa Anda tidak memulai dari dirimu dan keluargamu?" Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, "Tidak, aku tidak mungkin mendahulukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan keluarga sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar bahwa setiap nasab, setiap hasad akan terputus pada hari kiamat kecuali nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hasab yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Umar ingin mendekati keluarga Rasul, mendekati kerabatnya. Kemudian yang kedua, dan itu dibuktikan dengan menikahnya Hasan dengan salah satu putri Ali radhiyallahu an, Ummu Kulsum. Setelah mendengar hadis itu, dia langsung melamar Ummu Kulsum, kemudian menikah dengan Ummu Kulsum, salah satu daripada putri Ali radhiyallahu an. Bahkan ketika ada orang yang kemudian bertanya terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika kemudian harta kaum muslimin berlimpah karena mendapatkan perang, ketika itu justru Umar mencari Hasan dan Husain dan memberikan keduanya dahulu dibandingkan Abdullah bin Umar. Maka orang-orang pun bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau tidak dahulukan anak-anakmu Abdullah bin Umar?" Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Uskutlah ummalak. Uskutlah ummalak. Abuhuma khairun min abi Abdullah ibni Umar wa ummuhuma khairun min ummi Abdullah ibni Umar. Diam kamu,
celaka engkau. Sesungguhnya bapak keduanya jauh lebih baik daripada bapak Abdullah bin Umar. Dan ibunya juga lebih baik daripada ibu Abdullah bin Umar. Tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena ingin apa? Ingin mencintai dan menghargai Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Makanya kemudian kait hubung antara Umar radhiyallahu an dan Ali itu luar biasa. Karena di masa khilafahnya saja Ali itu menjadi penasihat pertama yang dimintai pendapat oleh Umar sebelum yang lainnya. Jadi kalau ada masalah besar, masalah politik, masalah ekonomi, masalah apa saja, maka yang pertama kali dimintai pendapat Umar siapa? Ayahnya Hasan Ali radhiyallahu an. Dan selalu dilaksanakan, jarang tidak dilaksanakan. Karena Umar sangat paham kecerdasan fikihnya Ali radhiyallahu an. Makanya sampai-sampai kemudian kecintaan keluarga Rasul kepada Umar itu luar biasa. Sampai-sampai Hasan ketika punya anak namanya diberi nama Umar. Husain ketika punya anak diberi nama Umar. Kemudian Ali Zainul Abidin ketika punya anak diberi nama Umar. Kemudian Musa Al-Kadhim, cucu cicit Ali radhiyallahu anhu ketika punya anak diberi nama Umar. Jadi bagaimana mungkin orang-orang Syiah Rafidhah mereka mencela Abu Bakar dan Umar sementara kedekatan Ali dan anak cucunya sedemikian dekatnya dengan Abu Bakar dan Umar? Di mana akal bicara? Ya. Di mana akal bicara kalau seandainya kemudian hari ini orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Bagaimana kisah-kisah ini? Ketika kemudian Hasan memberi nama anaknya Umar, kemudian Husain memberi nama anaknya Umar, Zainul Abidin memberi nama anaknya Umar, Musa Al-Kadhim memberi nama anaknya Umar. Kalau memang mereka membenci Umar, kenapa nama itu melekat pada anak cucu mereka? Kemudian kenapa pula Umar menikah dengan salah satu putri Ali radhiyallahu an? Menunjukkan tidak ada masalah. Yang masalah itu kalian orang-orang Syiah, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di masa Utsman ibni Affan radhiyallahu an, kita tahu bahwa ketika Umar meninggal dunia usia Hasan itu 21 tahun, artinya sudah dewasa betul. Utsman di zaman Utsman mengajarkan keberanian kepada Hasan dengan dilibatkan dia dalam tentara. Makanya kemudian Hasan pun dilibatkan dengan orang-orang besar, para mujahidin besar seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Ja'far, ya, dan yang lainnya, para sahabat banyak sekali. Lah, Hasan dilibatkan dalam perang untuk menaklukkan barat dan timur. Dan Hasan di situ menunjukkan bagaimana gagahnya dalam berperang. Seorang mujahid mampu kemudian dengan pasukan para sahabat yang lain, Hasan bisa kemudian membukakan kota-kota ke arah barat, ke India, ke Afrika, ke Tunis, sampai ke timur. Dia berjihad dalam pasukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia menjadi garda terdepan. Dan manusia pun membicarakan keberaniannya. Ya, tidak heran Hasan seorang pemberani, karena bapaknya Ali radhiyallahu anhu adalah suja, seorang pemberani. Ketika dia melawan Marhab, apa kata Ali? Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Ya. Kalaythi ghabatin karihin mandara. Saya adalah orang yang diberi nama ibuku macan hutan, sehingga saya ditakuti di tengah-tengah hutan. Ali radhiyallahu an, siapa yang tidak kenal keberanian Ali radhiyallahu an? Dan itu diturunkan kepada putra-putranya, salah satunya Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Ketika Hasan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terus berjihad sehingga bisa membukakan negeri-negeri kafir menjadi negeri-negeri Islam, seolah-olah Hasan ingin membawa risalah, risalah kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam itu bukan hanya dikuasai orang-orang Mekah dan Madinah, tapi Islam ini milik seantero dunia. Itulah Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Masyurul muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika fitnah besar terjadi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika orang-orang Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba dari Yaman Himyar yang pura-pura masuk Islam padahal dia seorang Yahudi, mulai mengkritik kebijakan pemerintah Utsman, kemudian menghasut para pemuda Irak, menghasut para pemuda Kufa, menghapus para
pemuda Mesir. Sehingga ribuan berhasil dipengaruhi oleh Abdullah bin Saba dan mereka disebut kelompok Sabaiyah. Mulailah kemudian mereka bergerak untuk menumbangkan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lah ketika terjadi fitnah yang luar biasa, karena terjadinya di musim haji masalahnya. Rumah Utsman itu dikepung oleh orang-orang Sabaiyah. Sementara sebagian tentara mereka sedang haji, karena memang di musim haji. Dan orang-orang yang melakukan demonstrasi ini juga, mereka menggunakan pakaian ihram. Seolah-olah mereka pergi haji, tetapi sebenarnya bukan untuk pergi haji, tapi untuk mengepung Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi. Fitnah besar. Ya, yang berujung kepada terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lah salah satu yang membela Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika dikepung oleh orang-orang Sabaiyah ini adalah Hasan dan juga Husain. Dia berdiri di pintu, berusaha untuk menghalang-halangi orang-orang yang hendak menyakiti Utsman sampai terluka Hasan. Tetapi Allah takdirkan, karena terlampau banyak pasukan Sabaiyah, akhirnya Utsman pun dibunuh secara tragis. Hasan tidak bisa apa-apa. Sampai Ali radhiyallahu an ketika mendengar Utsman meninggal, marah di hadapan Hasan dan mengatakan, "Ya Hasan, antum alal bab. Engkau berada di pintu. Wa kaifa kutila Utsman? Bagaimana Utsman bisa dibunuh sementara engkau ada di pintu rumahnya?" Akan tetapi Hasan hanya mengatakan, "Ya Abi, ini bukan perkara saya. Kemampuan saya hanya seperti itu. Ini semua sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala." Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian kekhilafahan jatuh kepada Ali radhiyallahu an. Rupanya tidak menyelesaikan masalah. Justru kerabat keluarga Utsman, salah satunya Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur di Syam, menjadi marah terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan dan minta segera diadili. Ketika Ali radhiyallahu an yang memang pantas dia yang menjadi khalifah, ya, dibandingkan yang lainnya. Akan tapi kubu Muawiyah mereka memberontak, tidak mau berbaiat kepada Ali karena memiliki ijtihad sendiri. Tetapi Ali radhiyallahu an ingin menyatukan kaum muslimin, memaksa agar Muawiyah bergabung. Tapi Muawiyah enggan bergabung. Maka terjadilah perang besar dalam sejarah yang disebut dengan Perang Siffin. Banyak para sahabat meninggal dunia. Sampai akhirnya terhentikan ketika sebagian pasukan mengacungkan Al-Quran tanda perdamaian. Kemudian diutusnya dua sahabat yang mulia, Amr bin As dan juga Abu Musa al-Ash'ari, untuk berunding. Maka lahirlah bulir-bulir kesepakatan bahwa tidak ada lagi peperangan. Maka pulanglah Ali ke Kufah. Sepulangnya Ali ke Kufah, rupanya 12.000 lebih pasukan Ali keluar memberontak kepada Ali, tidak setuju dengan cara Ali dengan menggunakan tahkim. Kemudian mereka mulai mencari-cari kesalahan Ali dan mengatakan, "Kamu sudah kafir wahai Ali, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.' Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir." Mulailah mereka mengkafir-kafirkan Ali, mengkafirkan kelompok yang loyalis kepada Ali. Bahkan berawal dari pengkafiran berakhir dengan pembunuhan. Ketika mereka sudah membunuh Abdullah bin Khabab bin Arad, kemudian Ali marah, mendatangi dengan pasukan yang besar di Nahrawan. Kemudian Ali mengatakan kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang membunuh Abdullah bin Khabab?" Rupanya orang-orang ini sepakat mengatakan, "Kulluna, kami semua yang membunuhnya." Ali makin marah. Dia sediakan pasukan besar, kemudian bertempur habis-habisan melawan orang Khawarij di Nahrawan. La haula wala quwata illa billah. Lah Hasan ketika itu membantu ayahnya, seorang batal pemberani. Walaupun pada tabiatnya Hasan itu tidak suka menumpahkan darah, tetapi untuk kebenaran, maka dia di pihak yang benar. Kenapa saya katakan Ali di pihak yang benar? Karena sabda Nabi SAW, ketika membangun Masjid Nabawi pertama kali, dia melihat Amr bin Yasir sedang membawa batu lebih dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika itu Rasul mengatakan kepada Amr, "Ya Amr, sataqtuluka fi'atun baqiyah. Kamu akan mati, tapi yang membunuhmu itu pemberontak." Subhanallah. Ketika terjadi perang Siffin, Amr bin Yasir ini
masuk dalam kubu Ali radhiyallahu an, dan dia terbunuh dalam peperangan itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang benar itu Ali dan Muawiyah adalah dianggap pemberontak. Makanya ketika Ali radhiyallahu an ditanya tentang mauqif Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali radhiyallahu an mengatakan hum ikhwanuna bagau alaina. Mereka saudara kami, tetapi mereka melampaui batas kepada kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setelah perang Nahrawan inilah dendam kesumat orang-orang Khawarij kepada Ali radhiyallahu an, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan semakin menyala. Maka diutuslah tiga orang, salah satunya Abdurrahman bin Mulzam, seorang hafidhul Quran, orang yang hafal Quran, suaranya terbaik pada zaman itu, Abdurrahman bin Mulzam. Tetapi persis seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirah. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Akhirnya kemudian dalam satu waktu di bulan Ramadan, tepat pada tanggal 17 Ramadan, tiga orang ini bergerak dengan pasukan kecil untuk membunuh serentak Ali radhiyallahu an, Amr bin As, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, karena mereka menganggap tiga orang ini dalang keonaran. Itu menurut prinsip orang-orang Khawarij. Diutusnya Abdurrahman bin Mulzam dan berhasil membunuh Ali. Dibunuh Ali ketika hendak sholat subuh. Kemudian yang lainnya menghadang Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi Muawiyah selamat, tetapi terluka perutnya, sehingga dokter akhirnya memberikan obat kepada Muawiyah, dan obat itu menjadikan mandul selamanya. Muawiyah tidak punya anak kecuali satu, Yazid bin Muawiyah. Adapun Amr bin As lolos karena ketika dia hendak sholat subuh, yang menjadi imam adalah wakilnya karena dia sedang sakit perut. Maka dia tidak jadi dibunuh dan tidak berbaku hantam dengan orang-orang yang diutus orang Khawarij. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Ali radhiyallahu an kemudian meninggal dunia, maka kemudian kekhilafahan jatuh kepada anaknya, Hasan ibnu Ali. Maka seluruh penduduk Kufah, sebagaimana mereka mencintai Ali radhiyallahu an, maka mereka juga cinta dengan Hasan. Bahkan semakin banyak para pendukung Hasan dibandingkan pendukung ayahnya sendiri. Ya wajar, karena juga akhlaknya Hasan, ya akhlaknya yang baik, tutur katanya yang baik, kemudian kedermawanannya, pokoknya Hasan itu mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang mencintai Hasan jauh lebih banyak dibandingkan ayahnya. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian ingin membaiat Hasan ibnu Ali. Tetapi Hasan ketika itu memberikan syarat. Apa syaratnya? Kalian boleh membaiat diriku, tapi syaratnya tusalimuna man salam, ya, wa tuharibuna man harab. Kalian harus memaafkan orang yang minta damai, dan kalian boleh memerangi hanya untuk orang-orang yang memerangi kalian. Maka kita tahu bahwa ketika Hasan menjadi khalifah, dan ingat Hasan itu khalifatul Rashidin yang terakhir, dimulai daripada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Hasan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kekuasaan alamin haji nubuah itu hanya 3 tahun. Setelah itu berganti kepada kerajaan yang penuh dengan rahmat. Lah, Hasan ini sebagai penutup dari 30 tahun itu, walaupun kekuasaannya hanya 6 bulan sekian, tetapi itulah penutup angka 30 yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Khulafaur Rasyidin. Ma'asyiral muslimin, ketika itu Hasan mengatakan kepada orang-orang yang hendak membaiatnya, kalian boleh membaiatku, tetapi maafkan orang yang berdamai dengan kalian dan perangi orang yang merangi. Seolah-olah Hasan ini membuka pintu berdamai dengan pasukan Muawiyah, karena Hasan tahu kekuatan Muawiyah seperti apa, tentara Syam itu seperti apa kuatnya, dia paham, ya. Makanya kemudian ketika Hasan sudah kemudian mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat Nabi SAW, tapi kemudian mengalami kematian pemimpinnya sehingga pasukan kocar kacir, Hasan berpikir ini tidak bisa dilanjutkan. Sebab kalau terus melanjutkan peperangan yang pernah dilakukan oleh ayahnya Ali radhiyallahu anhu melawan tentara Muawiyah, bisa saja mendapatkan kemenangan, atau boleh juga mengalami kekalahan. Akan tapi menang dan kalah sama saja, karena akan terjadi pembantaian di mana-mana, darah kaum muslimin akan bercucur di mana-mana, dan itu yang tidak dikehendaki Hasan ibnu Ali, satu darah pun tetes mengalir ke permukaan bumi. Maka akhirnya mulailah Hasan berpikir ini tidak bisa dilanjutkan.
dia kumpulkan pasukannya. Kemudian ketika mengumpulkan pasukan, bergeraklah Hasan dari Irak menuju Syam. Ketika Muawiyah mendengar ada pasukan besar yang dipimpin langsung oleh Hasan bin Ali, maka Muawiyah pun membuat pasukan besar untuk melawan pasukan Hasan. Tapi kemudian Muawiyah mengutus dua orang yang amanah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada Hasan dan melakukan perdamaian, dan Hasan menerimanya. Akhirnya tidak jadi perang. Kemudian Hasan pun termenung, memikirkan jalan terbaik, jalan yang paling baik bagaimana supaya tidak tertumpahkan darah. Akhirnya Hasan pun terpaksa harus tanazul. Dan ini persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hasan adalah sayyid dan dia akan memperbaiki dua kekuatan yang sama-sama kuat yang hampir siap menumpahkan darah kedua-duanya. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terpikir ke situ, Hasan ingin tanazul, ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Maka Hasan pun berceramah di hadapan manusia. Rupanya manusia tidak suka dengan Hasan. Sebagian mereka mengamuk, merusak tempat-tempat ibadah, sampai ada yang berhasil menusuk Hasan sampai terbaring beberapa hari. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sampai suatu ketika, ketika memang betul-betul mau tanazul, maka Hasan berkhutbah lagi. Tiba-tiba ada seorang namanya Abu Amir, ya, kemudian menghadap Hasan dan mengatakan, "Assalamu alayka ya mudhillil mu'minin." Keselamatan bagimu, wahai orang yang menghinakan kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin. Harusnya dia mengatakan keselamatan bagimu orang yang memuliakan kaum muslimin. Tapi dibalik kata-kata itu, saking jengkelnya kepada Hasan, kenapa kemudian dikekuasaan diserahkan kepada Muawiyah? Tapi Hasan pandangannya jauh. Karena sesungguhnya dengan meletakkan kekuasaan Hasan kepada Muawiyah, akan ada manfaat yang sangat besar. Amul jamaah. Di mana hari ketika penyerahan kekuasaan Hasan kepada Muawiyah disebut hari jamaah. Hasan ingin menyatukan kaum muslimin. Hasan tidak hendak memecahkan kaum muslimin. Hasan ingin menyatukan kekuatan kaum muslimin. Dan terbukti setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, banyak negara-negara dibuka oleh Muawiyah. Banyak. Bahkan Hasan juga ikut terlibat dalam peperangan pasukan yang diutus oleh Muawiyah untuk membuka kota-kota orang-orang kafir. Subhanallah. Ini manfaat yang luar biasa. Ya, kemudian bahasanya mengenyampingkan perselisihan dan mengutamakan persatuan. Begitulah akhlak yang luar biasa. Bayangkan Rasul yang mengatakan innahu sayyid, bahwa cucuku ini pemimpin. Rasul itu ada rekomendasinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kekuatan Irak ini jangan dianggap remeh. Di balik pasukan Hasan ini luar biasa. Ya. Tidak bisa kemudian kita tebak apakah Hasan akan kalah dalam perang atau akan menang. Tapi yang jelas bahwa Hasan itu kuat, pasukannya juga kuat. Tetapi demi ukhuwah Islamiyah, merekatkan tauhidul Islam, menyatukan kaum muslimin, maka di tengah kekuatan Hasan itulah akhirnya Hasan serahkan kekuasaan kepada Ali, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini bentuk pemimpin yang sesungguhnya. Dia tidak mementingkan dirinya, mementingkan dunianya. Demi kemaslahatan orang banyak, saya serahkan kekuasaan ini kepada Muawiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Hasan pun kemudian pulang dari Kufah bersama keluarganya menuju ke Madinah. Dan dia khususkan di Madinah hanya untuk beribadah kepada Allah, mengajar apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat kibar, diajarkan kepada yang lainnya. Dia khusyuk beribadah, mengajar, mendakwahkan Islam, memperkuat keimanan kaum muslimin. Itulah pekerjaan Hasan setelah tidak jadi khalifah. Betul-betul dia tafarruq lil ibadah, memang ingin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kondisi Hasan ini membuat dua kelompok itu bangkit dan sangat membencinya. Pertama kelompok Sabaiyah, yang kedua kelompok Khawarij.